Menjaga kehormatan seorang muslim, 8 artis ini tolak tawaran syuting karena disuruh lepas jilbab. Satu, Dhini Aminarti. Dhini Aminarti sudah mantap mengenakan jilbab sejak pertengahan Januari 2016. Sejak saat itu, berbagai tawaran syuting sinetron pun diterimanya. Hanya saja, tawaran-tawaran itu sebagian besar memintanya untuk melepas hijab. Istri Dimas Seto itu pun menolaknya. Ia percaya bahwa keputusannya berhijab tidak akan memengaruhi rezekinya. 2. Zaskia Sungkar. Zaskia Sungkar dikenal sebagai desainer busana muslimah. Zaskia pun mantap mengenakan hijab setelah menikah dengan aktor tampan Irwansyah. Ia pun mengaku pernah menolak tawaran bermain film Harim di Tanah Haram karena mengharuskannya melepas hijab dalam sejumlah adegan. 3. Alisa Subandono. Masalah pekerjaan juga dirasakan Alisa Subandono setelah memutuskan untuk berhijab. Beberapa kali istri Dude Herlino ini mendapatkan tawaran pekerjaan yang mengharuskannya melepas hijab. Namun, ia harus merelakan pekerjaan itu dan menolaknya. Kendati demikian, hal tersebut tidak lantas membuatnya vakum dari dunia hiburan. Namun dirinya mengaku lebih selektif dalam memilih pekerjaan. 3. Zaskia Adiameka. Zaskia Adiameka pernah mengaku mendapat banyak tawaran usai berperan dalam film Ayat-Ayat Cinta. Di antara tawaran-tawaran yang datang kepadanya, istri Hanung Bramantyo ini pernah menolak sebuah film layar lebar lantaran mengharuskannya melepas hijab. Bahkan, Zaskia pun sempat mengaku ingin undur diri dari dunia hiburan tanah air. Hingga akhirnya ia pun mengambil tawaran membintangi sinetron Kiamat Sudah Dekat. 5. Tika Bravani. Tidak hanya tawaran syuting sinetron, Tika Bravani juga mengaku beberapa kali mendapat tawaran pentas di atas panggung. Namun ia harus menolak beberapa tawaran itu karena mengharuskannya melepas jilbab. Kendati demikian, ia masih tetap mendapat tawaran bermain sinetron tanpa harus melepas hijabnya. 3. Dinda Hao. Setelah mantap berhijrah, Dinda Hao mengungkapkan dirinya tidak akan mengambil pekerjaan yang mengharuskannya melepas jilbab. Beberapa tawaran peran harus dia relakan. Say I Love You, yang tayang pada 4 Juli 2019 lalu, menjadi film terakhir yang dibintangi Dinda Hao tanpa hijab. 7. Cut Meyriska. Sekitar November 2018, Cut Meyriska mulai mengunggah foto-foto mengenakan hijab di Instagram. Istri Roger Danuarta ini mengaku lebih selektif dalam memilih tawaran pekerjaan setelah berhijrah. Bahkan Cut Meyriska pun mengungkapkan pernah mendapat tawaran peran dalam sinetron yang mengharuskannya melepas hijab. Ia pun menolak tawaran tersebut. 3. adalah Citra Kirana. Aktris Citra Kirana kini sudah mantap berhijab. Keputusannya untuk berhijrah dimulai setelah ia pulang menjalani ibadah umroh. Setelah mantap berhijab, Citra Kirana pun memiliki banyak cerita mengenai pergolakan batin. Ia juga mengaku pernah ditawari peran yang mengharuskannya melepas hijab. Karena sudah mantap berhijrah, ia pun menolak tawaran tersebut.